Jika ini terjadi pada hubunganmu, pertanyakan statusmu dengan pasanganmu. Karena apa yang saya sebutkan ini itu adalah 9 tanda ya, 9 tanda pacar yang tidak lagi serius dalam menjalin hubungan asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kembali dengan saya Bahrom Tony ya, di channel Pakar Pengasihan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya, tentang orang yang tidak lagi serius dalam menjalani hubungan. Nah, video ini saya buat karena seringkali ada konsultasi nih, masalah asmara, di mana pasangannya itu seperti sudah tidak ingin dilanjut, namun masih dipertahankan. Nah, saking parahnya lagi, ya, sudah ada yang berkali-kali disakiti, ya, bahkan masih dipertahankan. Nah, saya berharap nggih buat Anda semua, penjelasan saya ini itu memberikan Anda kesadaran bahwa pasangan Anda itu sudah mulai tidak serius dan ada baiknya Anda tinggalkan. Nah, langsung saja untuk ciri yang pertama, yang paling ketara itu adalah tidak mengenalkan Anda dengan keluarganya. Ya, ini sangat menjadi penting ya, jika Anda itu sudah menjalin hubungan yang sudah lama dan semakin dalam, dan Anda bahkan sudah mengenalkan pasangan Anda ke keluarga Anda. Namun ketika Anda ingin agar dikenalkan ke keluarganya, dia itu selalu menghindar dan mencari banyak alasan. Nah, lalu yang kedua itu adalah menolak ketika membahas masa depan. Ya, ini juga menjadi ciri yang ketara ya. Ketika Anda sudah serius dan mantep bersamanya, ya, namun si dia itu merasa belum ada pandangan untuk dibawa kemana hubungannya. Ya, seperti ketika mau diajak tunangan atau menikah, selalu saja bilang nanti, nanti, dan nanti. Mencari-cari alasan. Dan bahkan mengalihkan ketika membahas hal itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tidak menjadikanmu itu prioritas. Nah, maksudnya di sini itu adalah Anda menjadi nomor dua untuk hal yang bukan seharusnya didahulukan. Misalkan Anda sudah janjian lama untuk pergi ya, atau datang di suatu acara, dan dia malah memilih nongkrong bersama teman-temannya daripada Anda. Nah, ini tentu saja bukan hal yang seharusnya. Lalu yang keempat itu adalah sudah tidak pernah memasang foto berdua bersama Anda di sosial medianya, atau update status sedang bersama Anda, misalkan seperti itu. Padahal sosial medianya itu aktif dan sering update hal lain. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang patut dicurigai. Apakah malu ya memiliki pacar seperti Anda? Atau dia itu tidak ingin diketahui bahwa dia itu sudah memiliki pacar? Jadi pertanyakanlah ya, karena umumnya orang yang benar ya, yang benar-benar cinta itu tidak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kelima itu adalah tidak membalas chat Anda dengan cepat atau slow respon padahal dia itu sedang online. Nah, ini bisa juga dipertanyakan.
apakah sedang chattingan dengan siapa sampai dia itu tidak membalas chat Anda dengan cepat. Nah, apalagi hal ini tuh sering terjadi. Tidak satu atau dua kali. Nah, untuk video ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Masih ada 4 ciri lagi yang akan saya jelaskan. Jadi pastikan Anda subscribe channel Pakar Pengasihan ini. Agar Anda itu tidak ketinggalan untuk 4 tanda pacar yang tidak lagi serius ya, dalam menjalin hubungan dengan Anda. Nah, saya Berontoni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma